Arif. Hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah, kami menyelenggarakan kegiatan pawai obor, juga kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan, diantaranya doa bersama kami telah laksanakan tadi setelah sembahyang maghrib. Mudah-mudahan segala kebaikan para hadirin sekalian yang telah begitu besar ikut andil untuk mewujudkan acara ini, kiranya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan tentunya Pak Camat, mohon diketahui bahwa acara ini memang sangat relatif singkat. Kami dan para pengurus berembuk hanya 10 hari, tetapi alhamdulillah atensi dan animo dari masyarakat untuk mewujudkan tahun baru Islam ini begitu sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah di tahun ini dengan semakin membaiknya perkembangan COVID-19 di Kabupaten Garut khususnya, itu seperti itu, mudah-mudahan ke depan pun kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang rutin kita laksanakan, terutama yang menyangkut masalah siar Islam itu sendiri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pawai obor dalam rangka menyambut 1 Muharram, saya nyatakan dimulai dan dibuka. Akan diatur yang pertama karena sudah ada yang di alun-alun, nanti kembali ke sini. Di gerbang nanti sudah disiapkan kupon, yang masuk ke lokasi ambil kupon, silakan mencicipi makanan. Itu untuk ketertiban. Yang pesannya, alhamdulillah pawai obor sudah dibuka dan mohon doanya biar semua warga masyarakat, para santri ya, berjalan dengan lancar. Balik kanan untuk yang ada di lapang, silakan diatur oleh baik dari Pak Saru, juga dari adik-adik pramuka, dari masing-masing kualitas. Kami serahkan. Wajah masuk kru. Ya, kiri kanan. Dalam rangka peringatan tahun baru Islam. Mana gapak suara nama anak atuh? Alatullah salamullah, alatullah asulimullah, ala yasin nabi. Ini keseruan malam tahun baru di Limbangan. Luar biasa, para santri, warga yang cantik-cantik nih.